ibu bisa melipat berapa suara? Dapat 3.400. Ini ibu nginep di sini? Iya. Keluarga gimana bu di rumah? Di rumah, anak-anak di rumah, Jakarta. Oh ini dari Jakarta bu? Iya. Kemarin dari Kerawang. Emang setiap ada pemilu tugasnya ngelipetin? Iya selalu itu. Lumayan ya bu, buat tambahan ya bu. Buat tambahan. Udah kemana aja bu? Kemarin yang pilpres di rumah itu di Transito, Jakarta Timur. Nah, ya. Terus? Belum mas. Yep, ada ini selalu ikut. Gitu. Ini kalau kayak gini berapa hari bu, ibu ininya bu? Tergantung ini. Kalau orangnya banyak, cepat selesai, 5 hari. Udah setiap mau naik, Pak, tiap kali naik apa namanya itu pemilu. Ini nggak cuma di Pilkada Tangsel doang katanya, Be? Iya. Kemana aja, Be, biasanya, Be? Di, apa namanya itu? Kerawang. Di daerah Kalibata. Sehari bisa berapa sih, Beh, untuk melipat suara? Ya, bisa tergantung dari lipatnya, dari ketiga, lipat dua, kan. Dari bahkan waktu bisa 5.000, 4.000. Ada kesulitan nggak sih, Beh? Enggak. Ada ya, udah biasa ya, Beh? Sebanyak 1.1874 lembar. Kita melibatkan kurang lebih 25 tenaga pelipat yang biasanya kalau dalam penyelenggaraan pemilihan kondisi normal kita melibatkan warga. Nah kali ini kita khusus melibatkan yang memang sudah biasa di dunia percetakan ya, dia melipat di percetakan-percetakan. Kita libatkan cukup 25 orang. Dan prosesnya ini cepat karena memang sudah terbiasa tenaga yang kita datangkan ini, sehingga itu pekerjaan cepat sekali. Kita targetkan kurang lebih 3-4 hari kerja ini sebanyak 1.1847 akan dapat kita selesaikan. Kalau surat-surat rusak tentunya kita akan sortir, kemudian kita kumpulkan untuk nanti kita lihat di akhir itu kurang berapa yang surat suara kita butuhkan, kita akan minta lagi kepada pihak percetakan.